bebek yang lucu-lucu. Sangat asri dan indah banget ya kalau dilihat dari sini, dengan view gunung di sebelah sananya. Ternyata memang agak blekok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe, karena channel ini akan selalu mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di keindahan alam pedesaan ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Nah, di tempat saya berdiri ini saya lagi berada di Dusun Kalangan Kulon, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Nah, bagaimana kondisi selengkapnya dari keindahan dusun ini? Pokoknya yang penting ikutin terus ya. Nah, ini ada rumah yang agak mencil tapi apa ya, sangat asri dan indah banget ya kalau dilihat dari sini, dengan view gunung di sebelah sananya. Nah, ini bikin wisata taman air, kayaknya laku juga di sini. Air banyak, cukup jernih juga airnya. Ini yang agak gede-gedenya kayaknya. Ini tampak warga sedang menggembala bebek. Nyenengin ya teman-teman ya. Wah,
Bebeknya banyak banget nih pak. Bebek yang lucu-lucu. Wah, di sini udah kolam ikan lagi. Tadi bebek, sekarang kolam ikan nih. Dalamnya putih pak? Oh berikut putih? Sengkue? Gak putih pak? Kemarin saya intip perakiraan cuaca hari ini Magelang mendung, tapi ternyata nggak mendung-mendung amat, masih ada cerah-cerahnya gitu. Tampak seorang warga lagi nyari apa itu? Oh, enceng gondok. Lur, pak. Pandus, napa niku? Genjer nggih. Sayuran. Oh, sama sayuran. Dimasak ngoten? Nggih, masak. Genjer niku nggih. Oh, nggih. Niku ditanam apa liar niku, Bu?
Pak. Oh, liar nggih. Nah, teman-teman mungkin di rumah ada yang pernah nyobain menyayur atau masak genjer. Nah, mungkin yang dari kampung pernah nyobain yang nyayur genjer ini ya. Benar, Pak. Jalan pagi nih. Buat teman-teman yang belum tahu, genjer tuh kayak gini nih. Aduh, aduh, aduh. Blekuk ternyata, teman-teman. Nah, kayak gitu tuh. Itu adalah genjer. Ternyata memang agak blekuk ya. Ya. Pripun? Anggih niki. Wah, ini teman-teman sepatu saya. Aduh, nih sampai 10 cm ada kayaknya.